Syadaralun, Kabupaten Bener Meriah yang berada di kawasan tengah Provinsi Aceh, selain menjadi daerah penghasil kopi Arabica Gayo, juga menyimpan beragam keindahan alam. Banyak potensi terpendam di daerah yang berada di kaki Gunung Merapi, Burni Telong itu. Namun, sebagian besar di antaranya masih belum terkelola dengan baik, lantaran adanya berbagai keterbatasan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, beberapa potensi itu mulai digali. Salah satunya puncak Oregon Hill yang berada di antara perbatasan Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah. Puncak Oregon Hill berada di ketinggian 1.800 meter dari permukaan laut, menyuguhkan pemandangan alam yang memanjakan mata. Dari sini, kita bisa melihat di sebelah kanan hamparan kota Redelong. Sedangkan di sisi kiri, tampak sebagian danau Lutawar serta kota Takengon. Menurut cerita, puncak Gunung Oregon Bener Meriah hampir mirip dengan puncak Oregon Amerika, sehingga diberi nama serupa. Konon, penambalan nama Oregon bermula dari penyebutan oleh pekerja asing yang pernah beraktivitas di PT KKA. Berada di puncak Oregon di Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Puncak Oregon ini adalah titik puncak yang bersebelah-sebelahan dua kabupaten sekaligus. Di sebelah kanan saya sekarang ini terlihat Danau Lautawar dan kota Takengon yang indah. Sementara sebelah kiri saya ada Bener Meriah dengan bandaranya, Gunung Merapinya, air panasnya dan semuanya. Jadi kita bisa menikmati keindahan Tanah Gayo secara lengkap dari tempat ini. Jadi belum datang ke Gayo kalau belum datang ke puncak Oregon, insya Allah. Akan dibangun hotel mungkin? Ya, di sini kita akan bangun fasilitas-fasilitas penunjang untuk ke pariwisataan, taman-taman bunga, homestay, kemudian juga ada spot-spot selfie untuk menjadi mungkin kenangan bagi tamu-tamu yang datang ke Tanah Gayo. Juga ada pusat-pusat souvenir ya, dipersiapkan nanti di tempat ini, insya Allah. Jadi bisa dicapai dari Takengon juga? Ya, jadi titik ini bisa dicapai dari Takengon mungkin sekitar paling lama 10 menit sudah ada di sini. Dari puncak, dari pusat Bener Meriah, itu juga paling tinggi 10 menit. Jadi dari Takengon 10 menit sudah ada di sini, dari Bener Meriah juga pusat pemerintahan 10 menit sudah ada di sini. Di tempat ini terjangkau untuk kedua-duanya, ada jalan indah yang sekarang menghubungkan kedua kabupaten ini. Jadi kalau mau pergi ke Bener Meriah terus ke Takengon bisa ngopi sebentar. Bisa ngopi di sini. Jadi yang segera mungkin bahkan yang mau ke Kota Cane, ke Gayo Luas lewat jalan ini wajib mampir di puncak Oregon. Jadi jangan lewatkan tempat yang indah inilah bagi masyarakat kita yang ingin berkunjung ke Tanah Gayo. Konsepnya kita sudah bekerja sama dengan KNKS, Komite Nasional Keuangan Syariah. Mereka sudah hadir ke Bener Meriah, sudah memetakan, dan ini akan menjadi blueprint ekonomi, baik wisata, perdagangan, keuangan di Kabupaten Bener Meriah nantinya. Jadi kami dari pemerintah Kabupaten Bener Meriah mengundang teman-teman yang mungkin mempunyai perhatian khusus tentang wisata untuk membangun hotel di Kabupaten Bener Meriah. Di sekitaran ini kami akan mempersiapkan dukungan-dukungan, bantuan, insentif yang bisa kami beri kepada para investor yang ingin bergerak di hotel di Kabupaten Bener Meriah. Karena tempat ini nanti akan tumbuh sebagai salah satu industri wisata yang terkenal di Indonesia. Jadi kami mengundang lebih awal ini bagi beberapa pihak yang tertarik untuk berinvestasi di akomodasi di Kabupaten Bener Meriah. Karena di samping Wais wisata, di sini juga ada kopi Gayo yang sangat terkenal di dunia. Ada juga beberapa barang-barang hortikultural lainnya di sini. Ada kentang, ada kol, ada tomat, dan semuanya ada di sini. Jadi yang ingin berinvestasi di sektor itu juga sangat terbuka masih di Kabupaten Bener Meriah. Ada peternakan yang kami sediakan 4.160 hektar. Lokasi peternakan di Kabupaten Bener Meriah ini bisa digunakan oleh teman-teman investor. Jadi kami akan memberikan insentif-insentif kepada yang mau berinvestasi di Kabupaten Bener Meriah. Insya Allah investasi di Gayo itu akan sangat menjanjikan. Karena ini tanah yang indah, tanah yang aman, damai. Masyarakatnya insya Allah sangat familiar, sangat sopan, insya Allah ramah menyambut kedatangan tamu-tamu yang datang ke Bener Meriah. Biasanya ini kok ada kopinya.
Serambi on TV.